Lesti Kejora bongkar kebiasaan Rizky Billar saat di kamar mandi. Lesti Kejora mulai mengenal kepribadian dan kebiasaan Rizky Billar setelah keduanya resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Saat tasyakuran pernikahan tagar Takdir Cinta Leslar yang eksklusif ditayangkan di Indosiar, Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021, Lesti Kejora membongkar kebiasaan sang suami. Hal itu diungkapkan Lesti Kejora saat bermain game kekompakan yang dipandu pembawa acara Indra Bekti dan Rara Lida. Siapa yang paling lama di kamar mandi? Tanya Indra Bekti. Kak Billar paling lama di kamar mandi, kalau pagi-pagi ada rutinitas juga, terus sambil main HP, kata Lesti Kejora. Saking lamanya, kata Lesti Kejora, sang suami bisa menghabiskan waktu hingga berjam-jam saat berada di kamar mandi. Kalau enggak ditungguin, 1 jam deh, kata Lesti lagi. Lesti Kejora mengaku kesal dengan kebiasaan tersebut, oleh karenanya ia bangun lebih pagi agar tidak kedahuluan oleh Rizky Billar. Kalau ada acara harus bangun duluan biar enggak nunggu lama, kata Lesti. Bila nanti punya rumah sendiri, Lesti Kejora ingin punya kamar mandi lebih dari satu. Lesti pernah bilang, "Kak, kalau kita punya rumah, kamar mandinya ada 2 ya," kata Billar. Oke, itu saja berita saat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar bosku tidak ketinggalan berita-berita baru. Sekian dan terima kasih.